Momen kedekatan kader PDIP Ganjar Pranowo dan Puan Maharani kembali terlihat saat menemani Presiden Joko Widodo jalan sehat di Kota Solo, Jawa Tengah. Melihat keakraban tersebut, Yeni Wahid mengaku senang lantaran mendekati tahun politik pada 2024 mendatang, para elit partai tetap terlihat akrab dan juga kompak. Selama gelaran yang dimulai di Pura Mangkunegaran, tampak Puan dan Ganjar berjalan bersama para tokoh lainnya seperti Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Puan dan Ganjar juga terlihat kompak menemani Presiden untuk makan bersama di Taman Prasima Kompleks Pura Mangkunegaran Solo. Bahkan Ganjar juga sempat berbincang dan mengantar Puan Maharani untuk meninjau Pura Mangkunegaran. Melihat keakraban yang dilihat oleh Puan dan Ganjar, Yeni Wahid mengaku senang lantaran mendekati tahun politik pada 2024 mendatang, para elit partai tetap terlihat akrab dan kompak. Secara pribadi, Yeni juga menilai kondisi jika berlangsung lama akan tertular ke kader partai lainnya. Bahkan masyarakat juga dinilai akan senang dengan keduanya. Yeni Wahid menyampaikan itu setelah acara Jalan Sehat Rangkaian Satu Abad Nahdlatul Ulama atau NU di Solo pada Minggu 22 Januari 2023. Ketua Pelaksana Harlah Satu Abad NU tersebut juga menyampaikan secara pribadi dengan kedua tokoh PDIP itu juga merasa adanya kedekatan secara emosional dan historis partai. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.